Ingkiyat itu artinya tunduk dan patuh kepada Allah secara total, ucapan maupun perbuatan. Jangan cuma bilang la ilaha illallah dalam bentuk lisan, tapi la ilaha illallah lisan dan perbuatan. Anda kalau sudah bilang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tolong aplikasinya jelas. Jangan ada kesyirikan. Tadi Anda berbuat syirik karena jagoan Anda kalah. Tadi Anda terjebak syirik karena musuh Anda menang. Waduh, jagoan saya kalah, kiamat dah. Waduh, musuh saya menang, kacau dah. Karena ada Allah. Ngapa jadi takut? Udah dibilang, kemenangan itu ketika Anda istiqomah di atas kebenaran dimanapun Anda berada. Itu yang paling penting. Ini bukan kalah atau menang, bukan. Saya kalah sama bini, bukan masalah kalah atau menang. Anda memang pengen mendidik dia. Dengan begini, dia akan lihat, saya sabar. Mudah-mudahan satu waktu dia akan tahu, enggak ada yang sesabar saya, kan begitu maksudnya. Biarin dia keluar, saya sudah bilang jangan, tetap keluar ada Allah. Dia mau cari orang yang kayak gimana lagi yang sanggup ngadepin dia. Betul? Betul, sebulan, dua bulan dia balik minta maaf. Saya minta maaf dah. Ternyata saya salah. Salah kenapa? Enggak ada yang kuat dimaki-maki kecuali situ. Oh. Ya. Ya itu sih teknik ya, enggak apa-apa. Ingkiat, tunduk dan patuh ucapan maupun perbuatan. Az-Zumar ayat 54 itu. Wa'anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa'anibu ila rabbikum, kembali ke Rabb kalian. Wa aslimu lahu, tunduk patuhlah kepadanya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kamu tunduk sama Rabb yang menciptakan kamu dan aslim. Yakni berserah dirilah. Lepas, kalau sama Allah udah lepas sudah. Udah serahin ke Allah.